Hello good people, selamat siang. Ada saya Ganindra Bimo dan saya Aubrey Bell. Dan seperti biasa kalau dari kita di sini berarti saatnya kita memberikan informasi menarik seputar dunia entertainment yang pastinya berdasarkan fakta, no gossip. Ya. Oke, dan sekarang lagi hari kasih sayang, hari Valentine. Kok tadi saya ngomongnya Harry ya? Harry Potter maksudnya. Soalnya kamu pasti nggak dapet coklat. Tapi beda aku pakai pink-pink itu kan matching sama hari Valentine ya. Valentine banget. Tapi ngomong soal Valentine ini sekarang kita juga memiliki berita duka ya datangnya dari salah satu aktor juga putra terbaik bangsa yaitu Alex Komang yang telah berpulang. Dan beritanya juga pastinya mengejutkan bagi seluruh pihak perfilman Indonesia, begitu juga dengan seluruh dunia entertainment yang ada di Indonesia, begitu juga dengan kita semua. Dan seperti apa update beritanya, kita lihat sama-sama. Aktor senior Alex Komang meninggal dunia sekitar pukul 8 malam pada Jumat kemarin di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah, karena penyakit kanker hati yang dideritanya. Di bulan Desember 2014 lalu, almarhum sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Namun perawatan tersebut dipindahkan ke Semarang agar lebih dekat dengan keluarga di Jepara. Saya adiknya Mas Alex. Mas Alex, mungkin sebagian udah tahu ya namanya. Saya Kinuhan nama aslinya. Meninggal hari ini tanggal... Jam berapa? Berapa tadi jam 8 lewat sedikit lah, 8 malam. Sakitnya kanker hati yang sudah stadium akhir. Tadinya udah dirawat di Jakarta dari akhir Desember kemarin. Akhirnya rawat jalan. Di Karyadi ini dua hari inilah, baru kemarin karena drop. Dan hari ini beliau nggak ada. Dan rencananya almarhum akan dimakamkan di Jepara. Dimakamkan di Jepara, di kampung kita, habis zuhur. Kepergian Alex Komang ini meninggalkan duka yang mendalam dan rasa kehilangan bagi para sahabatnya. Terakhir kali beliau bicara dengan saya sangat intens itu ketika pada hari Rabu itu beliau cerita banyak tentang perfilman dan beliau merindukan untuk kembali aktif di dunianya, namun beliau tidak bisa turun dari ranjang. Terlebih insan perfilman tanah air, diantaranya Hanung Bramantio yang menuliskan Selamat Jalan Mas Alex Komang, Lukman Sardi yang menuliskan Rest in Peace Mas Alex Komang, Selamat Jalan, terima kasih buat semua kebaikan dan senyuman yang selalu Mas Alex berikan, karyamu akan abadi. Lalu ada Prisiana Sution yang menuliskan Selamat Jalan Om Alex Komang, Tuhan telah mencabut penyakitmu dan telah menggantikannya dengan tempat terbaik di sisinya untukmu. Berita kepergian Alex Komang pun menjadi trending topic worldwide nomor 1 di Twitter kemarin malam.